sebelah belakang, di belakang SMP 2 Poplem, tepatnya di Kelurahan Giriharjo, di sebelah timur makam Patu Hudik. Ini para bapak polisi sedang mengolah TKP jalur dan pembunuhan. Ditemoknya mayat kerangka, sudah menjadi kerangka. Pas mentek mereka nonton ini sor ono, ini sor lo ering-iringan. Ini alas batu, kuburan Patu Hudik, tepatnya di belakang SMP 2 Poplem, Kecamatan Poplem, Kelurahan Giriharjo, Kabupaten Wonogiri Timur lor. Ditemukan seorang mayat sudah menjadi kerangka. Nah, para bapak polisi sedang melakukan TKP. Diketahui oleh seorang bapak mencari rumput. Bapak Kapolres untuk mengangkat kerangka manusia yang sudah ditemukan sudah menjadi kerangka yang membusuk di sebelah makam Patu Hudik, belakang SMP 2 Poplem, Kecamatan Poplem, tepatnya di Kelurahan Giriharjo. Iya, kiko bangun ya. Wes ngono nek nolor. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.